Oke bro, balik lagi bersama saya Dedy Pensil. Seperti biasa kita akan mereview WiMAX ya Rik ya. WiMAX 29 ya. Karena ada WiMAX juga 29B dan C Rik ya. Kalau ini yang tipe WiMAX 2019 aja ya. 2019 ya. 2019 atau 2019. Enaknya gimana? 2019 lah ya mungkin enaknya ya. Oke. Sekali lagi ini tipenya ada WiMAX 2019 gitu ya. Atau 2019, terserah teman-teman lah ya. Yang penting ini tipenya ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share-nya dulu. Semoga video ini bermanfaat. Langsung aja Rik ya. Ini sebenarnya udah lama Rik. Jadi produk udah lama, tapi kita lupa review dulu, jadi kita review aja. Karena ada yang tanya, Mas Dedy tolong reviewin WiMAX 2019 gitu kan. Karena ada 2019B, itu yang digital. Terus ada juga yang 2019C yang kulit buaya. Nanti di gambarnya dicek aja Rik ya. Oke. Langsung aja, ini ada dua warna Rik, silver dan emas ya. Cuman ini yang ready di toko kita ada warna emas ya. Kita cek dulu coba. Ini baterainya 2500 mAh, terus pisaunya 440 Celsius, terus ada lagi keterangan powerful core cordless. Terus dapatnya apa aja? Dapatnya ada 4 guard ukuran 1,5, 3, 4,5 dan 6 mili ya. Dapat oli, terus cleaning brush dan adaptor. Terus baterainya tadi udah sebutin 2500 mAh. RPM-nya 5800 RPM Rik, keterangannya di sini Rik. Pengecasan 3 jam, pemakaian 240 menit. Oke, metal aluminium. Bass with stainless steel cover. Covernya aluminium Rik. Metal ya. Oke, kita cek dulu isinya apa aja coba. Ini busa untuk pengaman. Ada apa namanya? Lupa. Manual book. Udah jam 2 kita syuting ini. Ini guardnya tadi udah sebutin Rik ukurannya ya. Nanti diperjelas lagi di video, ada 4. Terus ada adaptor, ada sikat, ada oli ya. Sekali lagi sikat, oli, guardnya ada 4, ukurannya disebutin aja di video, manual book dan adaptor, dan ini busa ya untuk pelindung mesin ya. Terus di sini juga ada penguncinya Rik. Ya, pengunci on off, dan ini ada tutup blade-nya untuk supaya aman. Oke. Kita tutup dulu, cas dulu ya. Jadi kalau yang 2019 itu belum indikatornya belum LED, Rik. Masih apa namanya? Masih tombol aja warna gitu. Bukan tombol, lampu gitu ya, lampu biasa loh, kayak gini nih, lebih tepatnya, bukan angka lah, ini kan nyala. Dia kalau merah, kalau masuk merah ya. Ini kalau full ada dua versi Rik, ada yang warnanya hijau, ada yang mati sendiri. Ya, kalau Bima kan ibaratnya kadang kan apa ya, ada versi barunya loh Rik, update, jadi kadang berubah gitu ya. Ini masuk ya? Pengecasan tadi berapa? 3-4 jam ya. Pemakaian 240 menit. Oke, pisaunya fade Rik ya. Warna emas, levernya ya. Masih manual ya. Di depannya ada keterangan 2019 made in China ya. Ada teksturnya di belakangnya. Gak licin jadinya Rik ya. Bunyi kan? Tuh, powernya mantep. Ya. 5800 RPM ya. Bulatin aja lah, 6000 lah kurang lebih seperti itu ya. Ini udah standar Rik ya. Pokoknya standar mesin itu kalau buat teman-teman nyari mesin tuh yang 5500 RPM. Ya, kalau 5800, 6000 udah lumayan bagus karena RPM sekarang gede-gede Rik. Ada yang 7500 dan ada 9000 RPM yang paling gede. Ini seperti ini. Sekali lagi ini 2019 ya. Kalau yang 2019B itu udah digital. Yang 2019C udah digital juga, covernya kulit buaya. Oke? Yang minat segera aja hubungi Dedy Pensil. Barang ready banyak, Shopee, Lazada, TikTok, Tokopedia, atas nama Dedy Pensil. Cukup ya? Oke, cukup banget ya, ini karena produk lama, jadi kita belum di review, kita review. Oke, ditunggu di video berikutnya, salam satu gunting, karena kadang saja tidak cukup.